Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir, yang sudah menonton ke channel saya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang belum subscribe, bantu subscribe teman-teman, dukung channel ini agar supaya terus berkembang. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin mereview beberapa unit MPV yang mungkin bisa menjadi bahan rekomendasi teman-teman yang mau membeli mobil low MPV harganya di bawah 100 jutaan teman-teman. Mobilnya masih sangat istimewa, masih sangat bagus, layak pakai dan harganya pun begitu recommended teman-teman. Children used to run and play. Look at all the mess we made. Guess I never know where it went wrong. Sometimes I feel like all that said, 'cause viral then people forget. In this crazy world I don't belong. Yang pertama, mobil ini Datsun Go Plus Panca tahun 2014, bertransmisi manual warna putih. Ini pajaknya di bulan 7 Juli panjang tahun depan teman-teman. 4A daerah Serang dengan nilai pajak sangat murah ya teman-teman ya. Ini tahun 2014, kilometernya yang sudah ditempuh baru mencapai 90 ribuan teman-teman. Atas nama perorangan, platnya plat A daerah Serang. Untuk nilai pajaknya sangat murah, sekitar 1,4 jutaan per tahunnya teman-teman. Pajaknya panjang sampai tahun depan teman-teman. Untuk bodi dijamin nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir. Untuk di beberapa bagian masih sangat bagus, bodinya masih original ya di beberapa bagian. Kilometernya baru 90 ribu teman-teman. Ini mobilnya bagus, velgnya sudah di option sama velg racing dengan profil ban 185 per 65 ring 15 teman-teman. Nah, untuk green clearance-nya masih sangat tinggi, dia sekitar 170 mm teman-teman. Kalau menurut saya mobilnya masih bagus banget nih, recommended buat teman-teman semua. Mobilnya sangat irit, berpenumpang 7, cocok untuk keluarga kecil bahagia. Warna putih pula, bodinya masih bagus, di beberapa bagian masih original ya untuk bodinya. Untuk mesin pun dijamin nggak ada masalah, masih enak bener, kaki-kaki pun masih enak bener teman-teman. Ini mobilnya konsumsi BBM-nya sangat irit teman-teman. Ya, mudah-mudahan harga ini bisa merekomendasi teman-teman. Harganya dijual murah saja, 76 juta ya teman-teman ya. Bisa rekomendasi. Kalau di tempat lain, teman-teman cek sendiri deh harga pasaran yang berlaku sekarang. Ini kita jual 76 ya teman-teman ya. Tahun 2014, bertransmisi manual, warna putih, pajaknya di bulan 7, berplat ganjil, teman-teman. Mobilnya sangat bagus. Ini mobil LCGC yang cukup mampu diandalkan untuk di dalam perkotaan, karena mobil ini sangatlah irit, teman-teman. Baik kompensasi BBN maupun perawatan. Baik. Selanjutnya, kita ada mobil Evalia tipe SV bertransmisi otomatis tahun 2012. Warna hitam ya teman-teman ya. Ini atas nama PT, berplat genap, alamat Tangerang Kota teman-teman. Mobilnya masih sangat bagus, mulus, tidak ada masalah.
kaki-kaki pun masih enak bener. Kilometernya baru 120-an ya teman-teman ya, tahun 2012. Mesinnya masih sangat terawat ya teman-teman. Bodinya pun aman, nggak bekas banjir dan nggak bekas nabrak. Nissan Evalia tipe SV berkapasitas mesin 1500. Dengan 4 silinder, mesin ini dapat mengeluarkan tenaga maksimal 109 horsepower pada putaran 5600 RPM. Dan torsinya sangat panjang ya teman-teman. Di sekitar 143 Nm pada putaran 4000 RPM. Transmisinya otomatis ya teman-teman. Nah, ini mobil yang cocok buat keluarga yang mengandalkan kapasitas yang sangat besar. Body boxy-nya sangat manis dan nggak ketinggalan zaman. Teman-teman, mobil ini saya persembahkan buat teman-teman dengan nilai jual yang sangat murah, merekomendasi. Untuk harganya pun, mobil ini saya jual 85 juta ya teman-teman ya. 85 juta, sudah dapat yang tahun 2012, velgnya racing. Kalau ini bannya belum dipasang. Ban serep aja ya teman-teman. Ini mobilnya bagus banget teman-teman, nggak ada masalah. Ini tinggal pakai. Teman-teman, apabila berminat bisa cash ataupun kredit, diutamakan syariah ya teman-teman ya. Ini mobilnya baru datang banget, belum kita cuci, belum kita poles, belum kita repair, tapi kondisinya sudah sangat bagus, kondisinya sudah sangat recommended buat teman-teman. Oke, baik teman-teman, berikut yang tadi telah saya uraikan. Semoga konten ini bisa bermanfaat, bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman yang akan membeli mobil low MPV yang budgetnya sangat sesuai dengan kantong teman-teman. 76 juta sama 85 juta. Teman-teman bisa pilih. Dan mobil ini compare-nya sama Luxio. Coba teman-teman pertimbangkan, pilih Luxio atau pilih ini teman-teman tahun 2012. Luxio tahun 2012 mungkin harganya di atas 85 juta untuk saat ini. Ini saya jual Nissan Evalia tipe SV 85 tahun 2012. Untuk perawatan menurut saya tinggal kita bagaimana memelihara, merawat mobil ini dan bagaimana tingkat kita pemakaiannya secara benar. Insya Allah mobil ini nggak ada masalah. Nah teman-teman, terakhir ya, mohon maaf apabila ada yang salah dari segi perkataan maupun dari segi tampilan. Saya dari De Rosa Auto, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses De Rosa Auto. Terima kasih sudah menonton.